Assalamualaikum, kembali lagi kita di channel Myra Fishing. Sekarang kita mau review lagi ya. Ini kita mau review gunrail bait casting ya. Ini ada bait comber bait dari produknya DMK ya. Ini reelnya mantap, ini reel bait casting ya. Kita langsung cek aja ya untuk spek-speknya. Nah, ini untuk speknya, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia untuk bodinya, dia sudah aluminium ya. Ini untuk ball bearingnya dia sudah stainless 7+1 ya. Untuk dragnya dia 8 kilo ya. Bisa teman-teman lihat ini. Nanti untuk speknya lebih jelasnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Kita langsung cek aja ya untuk reelnya. Ya, kita dapat apa aja ya di dalam kotak ini. Ini untuk reelnya. Oh, kita dapat apa itu? Kita dapat oil ya, minyak atau pelumas ya. Ini buat reelnya dari produknya DMK juga ya. Mantap sekali ya, dapat langsung dua untuk grease sama oilnya. Ini juga kita dapat sarung, ada tulisan DMK. Ada dapat apa lagi nih, kartu ya, ini kartu apa nggak tahu juga saya. Nah, ini kita dapat spare partnya ya, spare part reelnya juga ini. Kita dapat buku petunjuk tapi tulisannya Cina, kita nggak tahu, teman-teman mungkin bisa artikan sendiri nih tulisannya. Ini ada bagian-bagian tentang reelnya ini semuanya ini. Kita langsung cek aja untuk reelnya ya. Ini reel ini sangat bagus ya, saya sudah pernah pakai, mantap lah, makanya saya beli lagi ini untuk reel ini ya. Kita beli dari toko online kalau ini ya, reel ini. Nah, ini kita cek untuk reelnya. Ini reel ini sama kayak reel-reel bait casting ya, yang lain, cuman yang membedakan ini dia untuk handle-nya dia single ya. Nah, ini handle-nya dia single. Untuk brake systemnya tetap sama, dia pakai magnet ya, ini magnet untuk brake systemnya. Untuk spoolnya, nah ini untuk spoolnya, kalau biasanya bait casting yang lain itu dia spoolnya dangkal, kalau ini dalam ya, mungkin karena ini diperuntukkan buat leg jig atau ya, enak buat jigging-jigging mulai dari 40 gram mungkin sampai 100 gram masih mampu ya. Tapi ini saya pernah pakai juga 300 gram, tapi terlalu over ya menurut saya ya. Ini untuk reel ini dia bodinya udah metal ini ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk kekuatan body reel ini ya. Nah, ini untuk pengaturan dragnya juga sudah metal ya. Untuk handlenya dia single, ini busa Eva ya. Ini harus teman-teman rajin minyakin juga ini, kalau enggak dia bisa rusak ya. Kita coba cek ya, ini ada knobnya, kita bisa kasih keluar untuk spoolnya, kita lihat biar lebih jelas ya. Nah, masih agak susah ini ya, masih baru ini. Kita coba buka ini ya. Nah, kena juga nih, masih pakai magnet ya untuk sistem apa brake sistemnya ini. Kita cek untuk spoolnya ya. Ini untuk bodinya dia udah metal ini. Kita cek untuk spoolnya ini.
Ini spoolnya dia lebih dalam dari rel-rel broadcasting yang biasa ya. Ini saya pernah isi PE1 dia masuk 480 meter ya. Lumayan ya. Saya sudah pakai juga buat angkat-angkat ikan ya, lumayan besar ya. 5 kilo ke atas masih ringan ya, masih mampu. Mantap sekali untuk reel ini ya. Dari produknya DMK. Untuk putaran dia sangat halus ya, sampai enggak kedengeran ini suaranya, ini halus sekali untuk putarannya. Nah, nanti untuk teman-teman mungkin mau bertanya ya tentang reel ini, silakan aja tanyakan di kolom komentar ya. Nanti untuk spek-speknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Ini reel ini saya rekomendasikan lah buat teman-teman ya yang mungkin hobi jigging ya, tapi nggak terlalu besar, enak pakai ini ya. Tapi kalau buat casting karena handle-nya single dia nggak cocok ya. Reel ini warnanya juga cukup simple, nggak terlalu rame, mantap lah untuk menurut saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya untuk review kali ini. Salam mancing, Mahira Fishing.